Kali ini kita mau nantangin orang-orang nih buat makan di kedai Nyonya Lestari. Hai, Besti. Mau ikut makan kita aja, gak usah makan sendiri-sendiri. Kita lagi mau bikin ulang tahun nih, mau ngajak orang makan-makan. Betul, bikin apa? Challenge. 3 tahun lagi challenge. Iya. Buku menunya di sini, makannya gratis, gak usah bayar, gak dapet hadiah. Happy birthday yang bikin lapar ya. Thank you. Ayo, ikut cepetan. Ikut. Makan sih. Ayo, ditraktir. Uy, masih di eksklusif 3 tahun bikin lapar. Karena hari ini eksklusif challenge, kita mau mukbang liwetan satu meja, Besti. Apakah aku dan Anwar bisa mukbang liwetan satu meja ini? Nah, kalau hari ini karena temanya liwetan, gak boleh sampai kelewatan ayam goreng, Besti. Tapi di sini ayam gorengnya bukan sembarangan ayam, karena dibumbui berkali-kali, guys. Kalau udah, tenggelamkan ayamnya ke minyak panas, goreng sampai matang. Sekarang sisa dari bumbu-bumbunya mau dijadikan kremesan dengan teknik disebor tinggi-tinggi agar kremesnya tuh sempurna dan gak mengumpal. Lanjut, lauk kedua tuh ada ikan kembung goreng sambal merah. Dengan diselimuti sambal merah merona yang super menggoda, wui, aromanya merusuk hingga ke lambung aku, guys. Bikin lapar, eksklusif. Jadi hari ini kita lagi datangi satu restoran yang menyediakan makanan endululululul gitu ya kan? Gimana endulnya? Endululululul gitu. Berarti kalau udah endululululul itu tandanya level tingkat kenikmatannya udah di atas rata-rata ya? Betul, karena beda challenge-nya kita hari ini spesial. Ya. Akan menyantap makanan yang mentah-mentah ini. Ada pare mentah, ada jengkol mentah, ada terong. Ya, pokoknya semua lalapan mentah di sini harus dihabiskan. Betul. Yuk, makan yuk. Siap, kita makan. Udah siap ya? Siap. Udah siap? Siap. Ayo. Nah guys, ini ayamnya tuh benar-benar garing sekali. Aku mau cobain sih nasi liwetnya dulu karena dia buat aku menggugah banget ya. Udah bawang gorengnya banyak, yes. Warnanya juga agak coklat. Ini dari aromanya juga enak banget, guys. Guys, ayo makan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget sumpah. Aku suka banget sama nasi liwetnya karena dia ada serintilan dari si ikan terinya. Oke? Iya. Challenge pertama, kalian harus menikmati hidangan ini dengan lalapan mentah, yaitu jengkol mentah. Silakan ambil. Ini ambil tuh. Ini aku pertama kali loh. Nih War, caranya gini War, makan jengkol mentah tutorial. Look at me ya. Langsung dipotokin. Serius? Dengarkan bunyinya, perhatikan. Yang di rumah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nyakruk. Ayo makan. Nih lihat ya, aku juga mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Endol. Rasa yang pertama kali muncul di lidah gua apa? Apa? Maaf. Rasanya tuh kayak getir, terus kayak pahang, kita kayak lagi makan getah. Tapi ada rasa sepet-sepet yang kayak enak. Endol gitu. Kan? Kamu di kampung biasa makan beginian? Aku pas sama mama aku biasa makan begini, War. Dengarkan bunyinya. Kayak enak kan? Sumpah, ini bener-bener kayak pahit gitu, Besti. Ini mentah, bener-bener literally mentah. Guys, aku mau makan ini pakai ikan asin, pakai sambal. Gusti, enak. Ya. Emang sensasinya tuh rasa kayak pahit-pahit, tapi pas udah campur sama nasi sama sambal tuh kayak enak ya. Enak, emang apalagi ketemu yang ngepros. Ini daging cabai hijaunya, coba ini ya. Enak banget nih. Neng, jangan diem aja makan. Ini makan, ada kikilnya. Nih ya guys. Besti, cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rasa sambal hijaunya juga benar-benar endol banget. Alright. I'm organizing to get together. So save the date and check the weather. I wanna bash with lots of laughs, a bunch of good snacks and the hottest tracks. Music blasting. Cue the action. Check the mirror and view my fashion. Cuz isn't it the greatest vibe when you're all set to go? Empuk banget. Dan memang sambalnya di bibir tuh gak terlalu asin. Jadi gurihnya tuh keluar dari sari-sari si dagingnya udah direbus. Tapi benar ini enak banget guys. Jadi dia tuh cabainya tuh gak bau lagu. Betul. Karena
Dia tuh untuk menghindari si kayak aroma-aroma cabai hijau yang agak kurang sedap, atau memasak kurang oke. Dikasih si apa? Kayu manis. Kayu manis sama daun jeruk. Jadi rasanya endol banget, nyerap. Nah, sekarang kita pakai terong buat makannya. Ayo, terong. Ambil lagi, ambil. Challenge keduanya adalah makan terong. Kalau ini aku sering makan. Iya. Di rumahku juga enak. Nih, makannya begini ya. Enggak usah dipotong-potong begitu. Masih dicakrok kan? Cocol ke sambalnya. Cocol sambalnya, yuk. Saya begini. Nah, cocol. Tuh, yes. Cocok lho nih. Tidak apa ujok. Ini langsung kita kawinkan sama si daging. Daging cabai hijau, enak banget sumpah. Far, apa nih Wak? Nih, makan pete. Ada orang juga yang makan pete tuh sama kulit pake ya? Kulit-kulitnya juga. Tapi dibungkus dulu, ah. Tuh, ngumprang, ayo buru. Lu orang kota apa berdua yang habis makan pete tadi? Biasanya udah dipotongin. Dipotongin, manja amat. Tuh, Ini enak banget. Sekarang kita lanjut ya, makan sama pete mentahnya. Kita kupas tuntas semuanya. Lihat tuh, 3 biji, buset. Emang. Sekarang kita makan lagi nih, ada ini yang ancaman sih guys, endol to endol. Tuh, yuk. Gede-gede banget. Kalau perhatian banget sama lu tuh. Tuh, ini buat abah tuh. Gede-gede banget. Ambil sendiri, teh. Ini ikan kembungnya cocok banget sama nasi liwetnya guys. Ini ikan kembungnya, modelan-modelan ikan kembung yang ada di Padang-Padang. Gitu kan? Gede-gede gitu guys. Gede-gede, sambalnya juga enak banget. Ini dagingnya. Ikannya juga benar-benar fresh banget ya. Enak wangi banget. Ikannya tuh sekol, biasanya maaf-maaf nih kalau yang agak fresh itu. Kalau kita bentel begini, dia hancur. Dia masih berkerat, iya kan? Ini sekarang saya makan pare mentah. Challenge ini belum berakhir begitu saja. Sekarang kita mau makan pare mentah. Ayo, Besti. Udah nih. Ini mentah ya, Besti ya? Ayo, heh. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini macer banget. Yeah, I need you in my life right now, baby. Come on. Don't stop. Come on, get your hands up. We feel free when we get a run of good luck. Don't stop. Berapa sambal? Kok ya? Beres banget. Pahit banget Desti, mengalahkan kehidupan ini. Anwar juga menyerah dengan keadaan ini. Tadi Anwar seperti masih makan, Joko masih makan. Tapi Anwar kalah tadi di pare mentah. Ayah, kamu suka? Suka ya dia ya? Jadi pemenang bikin lapar eksklusif dalam episode challenge ya, pemenangnya adalah Mbak Putri. Mbak Putri, congratulations. Selamat ya, keren banget dan apa yang kalian sukain. Pokoknya kalian tonton keseruan bikin lapar eksklusif, jangan kemana-mana, bestie. Bikin lapar eksklusif.